Mama yang dirujuk ke rumah sakit, ya benar? Iya benar. Ada warga Suo yang masuk ke IGD tersebut dalam kondisi pasca melahirkan dengan plasenta atau ari-ari masih tinggal di dalam rahim. Jadi pada saat sampai di IGD langsung ditangani oleh para spesialis, dilakukan namanya manual plasenta. Jadi pengambilan ari-ari secara manual dengan tangan spesialis, alhamdulillah bisa dilakukan dan bersih. Sekarang pasien dirawat di ruang kebidanan dengan kondisi membutuhkan darah. Jadi memang banyak pendarahan yang membutuhkan darah mungkin ya, rumah. Jadi sekarang butuhnya hanya darah kurang 2 kantong. Tapi keluarganya sepertinya sudah dapat. Sudah dapat ya. Jadi informasinya yang bersangkutan melahirkan manual atau dibantu tenaga medis, Bu? Kalau infonya itu melahirkan di puskesmas. Terus karena mungkin ada yang tertinggal hari-hari, akhirnya dirujuk ke rumah. Artinya kalau logis di puskesmas tidak begitu. Artinya digotong itu sudah dalam keadaan ini, Bu ya? Selesai melahirkan. Selesai melahirkan. Oh gitu.